you feel. Hi, good evening. I'm from TPSS An Najwa, SMK Ketengah Jaya. Now I'm with Tuan Haji Rasli bin Daud at SMK Sultan Omar, where they are holding a special event, which is Balapan Dam Padang 2017. Bagaimanakah sukan pada hari ini dapat membangunkan negara? Okay. Hari ini majlis sambutan perasmian Balapan Dam Padang sekolah-sekolah daerah Dungu. Dan pada saya, sambutan hari ini cukup meriah sekali yang telah diberi kerjasama yang terbaiklah daripada pegawai pendidikan daerah Dungu kita ini dengan kerjasama pengetua-pengetua dan guru-guru besar di daerah Dungu kita. Dan Alhamdulillah, dari segi penyertaannya memang cukup membanggakan kita lah. Semua sekolah di daerah Dungu terlibat, sekolah menengah dan juga sekolah rendah semuanya terlibat, sebanyak 70 buah sekolah di daerah Dungu kita semuanya terlibat. Alhamdulillah, dengan penyertaan lebih daripada 2,000 atlet di daerah Dungu kita menyertai kejohanan Balapan Dam Padang bagi daerah Dungu pada tahun 2017. Saya mengharapkan supaya atlet-atlet anak-anak sekolah kita di daerah Dungu ini boleh menunjukkan prestasi yang baiklah, supaya dari segi pencapaian dia lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ini, dan semoga dapat memecahkan rekod-rekod yang terdahulu lah. Dan harapan kita supaya atlet-atlet ini untuk masa-masa akan datang boleh memberi sinar baru lah kepada daerah Dungu. Okey, soalan yang terakhir, apakah ucapan tuan kepada atlet-atlet kita di luar sana, pada atlet muda? Yalah, kalau kata atlet-atlet yang baru nak tumbuh ni, kita cuba pertingkatkan lagi dari segi apa ni, tahap fizikal kita, tahap pencapaian, supaya atlet-atlet kita ni boleh bersainglah dengan atlet-atlet yang ada, yang dah sedia ada. Dan inilah semoga ianya akan memberi satu semangatlah, terutamanya kepada sekolah dan juga daerah Dungu khususnya. Jadi maknanya dengan lahirnya atlet-atlet baru kita ni, supaya dapat bersaing dengan atlet-atlet yang lama, ini satu perkara yang perlu kita semua beri sokongan yang terbaiklah untuk atlet-atlet kita di daerah Dungu. Okay, thank you for our honor guest for occupying. Now back to studio.